Kasmian, orang dengan gangguan jiwa terpaksa harus dipasung di rumah lantaran sering mengamuk dan membahayakan orang lain, Milur. Kasmian yang ketergantungan obat terpaksa terputus pengobatannya lantaran kis yang diharapkan dapat membantu pengobatan Kasmian. Nah, ini mudah-mudahan nih ada solusinya nih. Kalau habiskan obat kayak gini kan, ini bisa membahayakan orang lain nih. Gimana informasi yo? Kepantau di pantauan Bang Jack. Kasmian, pemuda RT 10, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin 8, Kabupaten Sarolangun, terpasung di rumah lantaran mengalami gangguan jiwa. Kasmian yang kerap mengamuk dan membahayakan orang lain. Alwi, ayah dari Kasmian, terpaksa memasung anaknya tersebut di rumah sejak 2 tahun terakhir. Kasmian yang saat ini berusia 36 tahun mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2001 lalu. Berbagai upaya pengobatan hingga ke RSJ telah dilakukan, namun Kasmian tidak kunjung pulih. Kasmian juga ketergantungan obat dan bila tidak mengkonsumsinya akan mengamuk serta dapat membahayakan orang lain. Karena keterbatasan biaya, Alwi hanya berharap dengan bantuan penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibiayai pemerintah dapat membantu pengobatan anaknya tersebut. Namun saat ini Alwi tidak bisa berbuat banyak lantaran kis milik keluarganya tidak lagi aktif. Alwi berharap dalam situasi ini pemerintah dapat memberikan solusi untuk dapat mengaktifkan kembali kis yang diperolehnya dari bantuan pemerintah tersebut. Kasmian ini sakit jiwa, dia tergantung dengan obat. Kalau nggak berobat, dia ngamuk dan mengganggu masyarakat. Kalau sudah ada obatnya, dia tenang kok ya? Iya, tenang. Ya, selama ini pengobatannya melalui kis. Nah, sekarang kis itu nggak aktif lagi. Kalau nggak aktif, jadi seperti apa? Iya, dia bisa ngambil obat lah. Oh, jadi dibiarin gitu aja, Pak, karena tidak mampu ya? Kalau tidak berobat, dia ngamuk. Membahayakan orang lain, tak? Bisa membahayakan orang lain. Apa yang ada di rumah ini, dipecahnya. Pintu-pintu di rubuhnya. Kena pintunya di rubuhnya itu. Itu makanya diikat ya, Pak? Makanya diikat. Sudah berapa lama, Pak, kita pasung ini, Pak? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun ya. Upaya kita berobat ke rumah sakit jiwa? Sudah pernah, tapi dulu waktu jam kesmas ada dulu tuh. Kan saya ya minta lah kepada pemerintah agar kes ini kembali hidup kembali, kan aktif kembali. Hingga saat ini, Kasmian masih dipasung di rumah. Hal ini guna menghindari Kasmian mengamuk dan membahayakan orang lain. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.